bisa diceritain Pak, awal mula kebakarannya seperti apa Pak? Ini musibah ya Mas. Sebenarnya ini kan kalau dibilang kelalaian nggak juga, ini karena musibah. Itu kan anak kecil nyalain korek, lama-lama kan panas, koreknya nyala, dilempar. Lempar kemana Pak? Karena kasur, namanya rumah begini kan kasur. Nah, kasur itu nyala. Orang tuanya kan gitu ya, tahu-tahu sama gue, nggak tahu kok sampai ke atas. Padahal tetangga udah pada nyalain pakai apar juga, pemadam kebakaran itu apar. Tapi sampai itu habis, di bawahnya udah nggak nyala. Tahu-tahu di atas ada api. Ya itu yang bikin panik kan, atas ada. Ya udah, akhirnya tetangga pasti. Ada korban nggak Pak? Korban jiwa, sih nggak ada. Duka. Korban ini nggak ada. Cuman semua yang ada di dalam habis. Cuman nggak ada korban ya Pak? Korban nggak. Alhamdulillahnya tetangga lingkungan sikap semua, jadi nggak ada. Dan nggak merembet sampai ke sebelah. Berarti cuma satu rumah aja? Satu rumah, karena kita udah langsung cut, kita potong. Samping-sampingnya harus kita hancurin, memutus mata rantai. Itu aja. Itu jam berapa Pak? Kira-kira Pak kejadiannya? Jam 9 kali ya? Jam 9 ya? Jam 9, jam 10 tadi. Terus itu? Itu pemadam kebakaran saya ambil juga sikap. Datang jam berapa kira-kira Pak? Enggak begitu jam lama kok, setengah jam langsung. Karena memang akses masuknya kan juga susah. Si cucu ini lagi main korek, itu keluarga lagi pada dimana? Si neneknya lagi masak di dapur, terus kakeknya lagi di depan sini, lagi ngasih makan ayam. Kebetulan di kamar sendirian main korek gitu. Setelah api gede itu anaknya teriak, cucunya teriak, kayak ada api, kayak ada api, kayak di keluar gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!